Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini Kejar TV akan memberikan tutorial penting untuk teman-teman cara menjadikan web itu menjadi PDF. Nah, pasti nggak tahu kan caranya kan? Nah, mudah-mudahan setelah nonton video ini teman-teman tahu ya. Pertama, kita search aja namanya web to PDF. Oke, siap. Nah, kalau udah seperti ini, teman-teman tinggal buka aja. Di sini banyak banget ya. Udah banyak yang namanya jasa-jasanya. Dan kita buka aja satu-satunya lagi. Konversi HTML ke PDF. Nah, jadi caranya gampang banget, teman. Ini, yang ini misalnya kita ini kan. Ini mau kita jadikan PDF. Atau tentang dia bercerita tentang cerpen atau segala macamnya teman-teman semuanya kan. Nah, teman-teman mau jadikan PDF supaya bisa dibaca di HP gitu kan, saat offline nggak ada internet gitu. Nah, caranya mudah banget. Klik ini, klik copy, lalu pastekan di website ini, web2pdfconvert.com. Kita pastekan, klik kanan, kita paste. Nah, kalau udah seperti ini, klik yang ini, yang gundel-gundel ini, warna biru. Nah, setelah kita klik, dia akan converting. Kita tunggu aja. Tapi jangan sambil minum kopi ya, karena ini sebentar banget ya. Nah, kan sebentar kan done. Nah, baru kita download the convert file. Bener nggak kira-kira jadi PDF? Nah, lihat sebelah kiri paling bawah itu ada PDF. Nah, dia sudah jadi. Kita klik aja, bener nggak? Dan ternyata bener ya. Setda.com to PDF. Nah, jadi dia udah jadi PDF. Gampang banget ya. Kita lihat, udah jadi PDF teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau cepat ya seperti inilah caranya. Tapi ya jelas nih agak ada yang rusak ya. Nah, jadi itulah cara mengkonvert website menjadi PDF ya. Bye bye. Semoga bermanfaat.